Supermoon terakhir di 2020 terjadi kemarin malam. Apakah kamu sempat melihatnya? Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Pada 7 Mei 2020 kemarin terjadi sebuah fenomena langit yang keren, yaitu supermoon. Apakah teman-teman melihatnya? Supermoon atau bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan terlihat sedikit lebih besar daripada biasanya. Kenapa bulan bisa terlihat lebih besar? Karena bulan sedang berada di titik terdekatnya dengan bumi. Bulan mengelilingi bumi di orbit yang tidak berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk oval. Maka itu, bulan bisa berada pada titik terdekat dan juga titik terjauh dari bumi. Dalam istilah astronomi, titik terdekat bulan ke bumi disebut sebagai perigee. Sedangkan titik terjauh bulan ke bumi disebut apogee. Saat berada di titik terdekatnya dengan bumi, bulan akan terlihat lebih terang dan lebih besar daripada biasanya. Maka itu, fenomena ini disebut sebagai supermoon. Supermoon adalah peristiwa langit yang bisa terjadi beberapa kali dalam setahun. Tahun 2020 ini, supermoon terjadi sebanyak 3 kali. Supermoon pertama di tahun 2020 terjadi pada 10 Maret yang lalu. Supermoon kedua terjadi pada 8 April yang lalu. Dan supermoon ketiga terjadi pada 7 Mei kemarin. Nah, supermoon ketiga ini puncaknya terjadi pukul 17.45 waktu Indonesia bagian barat. Pada saat itu, langit di wilayah barat Indonesia memang masih cukup terang karena adanya matahari yang baru terbenam. Maka itu, supermoon ini lebih jelas terlihat di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur karena kondisi langit sudah gelap. Di Amerika, supermoon yang terjadi pada bulan Mei disebut sebagai super flower moon karena negara-negara di belahan bumi utara sedang mengalami musim semi di saat bunga-bunga sedang bermekaran. Sayangnya, supermoon ini merupakan fenomena supermoon terakhir di tahun 2020. Kita baru bisa melihat supermoon lagi pada bulan April tahun depan. Tapi jangan khawatir, masih banyak fenomena langit lainnya yang bisa teman-teman amati. Ajak keluargamu untuk mengamati peristiwa-peristiwa langit lainnya ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!